Melalui bantuan APBD Kabupaten, pemerintahan Desa Lebak Wangi melaksanakan pemeluran bahu jalan di sekitar kantor pemerintahan desa dan sekolah yang ada di lingkungan Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Menurut keterangan kepala desa, bahwa dengan dilaksanakannya pembangunan pemeluran bahu jalan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan berharap untuk di lingkungan lainnya bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Bahu jalan dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang panjang 200 meter itu, 100 meter ya? 200 meter. Lebarnya berapa nih? Lebarnya 6 meter. 6 meter dari anggaran? Dari anggaran APBD Kabupaten Bandung. APBD Kabupaten Bandung. Fungsinya untuk menyelamatkan masalah anak-anak karena ini jalan sempit, banyak anak-anak yang terlibat oleh kendaraan bermotor. Harapan Bapak mudah-mudahan Bapak Bupati Kabupaten Bandung untuk memperbaiki pinggir-pinggirnya. Masih di tempat yang sama, pelaksana dan masyarakat mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut memanfaatkan masyarakat dan organisasi agar hasilnya lebih baik dan bermanfaat. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Desa Lebak Wangi. Ya ini alhamdulillah ini jadi membuat jalan. Kebetulan saya juga di organisasi ya gitu kan. Memberdayakan anak-anak PP. Ya, ada nganggur lah. Gini Pak ya, ini sangat berterima kasih sama kepala desa yang jadi setempat. Karena ada bawa jalan pelebaran itu kan Pak ya. Dari Arjasari, Kabupaten Bandung, Agus Beyer, Hadas TV mengabarkan.